2005, Farouri resmi dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Provinsi Jambi. Sisa masa bakti 2016 sampai 2021 di Rumah Dinas Gubernur Jambi. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum TPPKK Pusat, Erni Guntarti Cahyokumolo. Rahima menggantikan Ketua TPPKK sebelumnya, Serin Tariazola. Hadir pada kesempatan ini Ketua Bayangkari Polda Jambi, Sekda Provinsi Jambi, Asisten Provinsi Jambi, Kepala OPD Provinsi Jambi, Ketua TPPKK Kabupaten atau Kota, serta tamu undangan lainnya. Gubernur Jambi Farouri Umar selaku pembina TPPKK Provinsi Jambi dalam sambutannya menegaskan pentingnya meningkatkan peranan TPPKK Provinsi Jambi membangun pemerintah dalam mewujudkan Jambi Tuntas 2021. Erni Guntarti Cahyokumolo berharap pembinaan dapat secara berkesinambungan agar dapat menjaga sinergitas dan kekompakan tim penggerak PKK desa atau kelurahan, kecamatan dan kabupaten atau kota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mensukseskan 10 program pokok PKK, agar banyak lagi daerah yang mempunyai ikon atau potensi yang dapat dikembangkan. Sementara itu, Ketua TPPKK Provinsi Jambi Rahima Farouri berkomitmen TPPKK Provinsi Jambi dalam membantu mewujudkan Jambi Tuntas, bersinergi dengan pemerintah untuk bekerja sama dalam menuntaskan permasalahan yang ada di masyarakat, meneruskan program yang sudah ada, dan membuat program baru. Salah satu yang menjadi perhatian TPPKK Provinsi Jambi adalah bagaimana mengembangkan ekonomi masyarakat melalui UMKM, seperti produk unggulan Jambi, yaitu anyaman seperti tas, tikar, yang sangat diminati di pasar internasional. Untuk potensi-potensi Jambi ke depan, kira-kira apa nih yang akan dikembangkan, Bu? Seperti batik atau dekran asdanya atau UMKM-nya? Ya, batik tetap kita kembangkan. Ya kan? Tapi mungkin ada lagi yang berupa anyaman-anyaman. Oh, berarti anyaman kemarin sekarang? Kemarin waktu di Jeddah, itu kayaknya lebih laris anyaman. Mereka mungkin tidak begitu ngerti batik kan, kalau di daerah Jeddah itu. Jadi anyaman kayak tikar, kayak anyaman-anyaman yang kayak kalau apa sangke-sangke yang untuk orang meninggal itu itu terus sama tas-tasnya dari pokoknya dari anyaman-anyaman yang paling banyak itu yang menarik di internasional. Dari Jambi, Nurani Wulansari, Tribrata TV, salam Tribrata. Terima kasih, Bu.